Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pengurus Harian Yabento Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Bapak Dr. Waduli S.I.M.M. beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pembina Yabento Bapak Dr. H.M.A. Wali Ali Warsono S.H.M.H. beserta jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan, dan yang kami hormati pula hari ini telah hadir lengkap Dewan Juri Festival Band Pelajar Piala Bergiri Gubernur Jawa Tengah Jilid 3. Yang saya hormati juga seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini, Sivitas Akademika STIEMA, STIE Semarang, dan Panitia Festival Band Pelajar Jilid 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan ridhonya pada pagi hari ini dapat terselenggara Festival Band Pelajar Piala Gubernur Jawa Tengah Jilid ketiga. Dan pada kesempatan ini kami dari STIEMA STIE Semarang berkaitan dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Festival Band Pelajar ini bisa terselenggara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, kami ingin memberikan wadah bagi seluruh pemuda-pemudi, khususnya di Jawa Tengah. Harapannya dengan wadah Festival Band ini bisa menjadikan ajang bagi pemuda untuk mengembangkan kreativitas dan juga untuk dapat mengekspresikan diri, sehingga dapat berkembang tidak hanya bidang akademik tetapi juga bisa mengembangkan minat dan bakat di bidang non-akademik. Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa sejumlah sekitar kurang lebih 20-an lebih kelompok band dari siswa SMA SMK se-Jawa Tengah telah hadir di kampus STIEMA STIE Semarang. Kami sangat mengapresiasi keberanian para pemuda ini dalam mengikuti dan berproses untuk mengikuti lomba Festival Band Pelajar Jilid 3. Para pemuda ini sudah berani untuk berproses, dan proses ini tidaklah mudah untuk dicapai. Mereka-mereka ini adalah calon juara yang nantinya akan memberikan penampilan yang terbaik pada hari ini kepada kita semua. Dan harapannya, marilah kita junjung sportivitas begitu, baik dari peserta maupun panitia. Kita harapkan Festival Band Pelajar ini bisa terselenggara dengan baik begitu dan lancar. Dan harapannya hasil apapun yang didapatkan menjadikan pembelajaran, menjadikan hasil dari pencapaian dari sebuah proses yang panjang dari calon juara atau peserta Festival Band Pelajar kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua STIEMA STIE Semarang. Saya mengaturkan sekali lagi terima kasih atas apresiasi atas keikutsertaan seluruh peserta Lomba Band Pelajar pada pagi hari ini, dan juga seluruh tamu undangan, sivitas akademika yang sudah hadir, dan juri lomba pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semangat berlomba. STIEMA Jaya, jaya, jaya. Ulangi ya, belum kompak. Mana yang STIEMA ini? Yang belakang ikuti saya. STIEMA jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.